Kalau ini adalah sawah yang sudah siap untuk dipanen. Wais, beginilah. Nah. Loh, percaya no? Ini dibawa bebeknya dibawa jam berapa? Diantar jam berapa? Jam 7 pagi sudah diantar ke sini? Ya, bentar lagi pulang. Terus benderanya ini? Bendera kebangsaan ini? Atau bendera apa ini? Ya takutnya. Tapi enggak takut bebeknya. Iya, masa saya takut sama tuannya. Iya, ini kayaknya mau hujan ini. Apa di makan di rumah? Nah, di situ aja enggak apa-apa. Santai aja. Saya akan mau lihat bagaimana perjuangan saudara kita Cahyono ini. Ini oh ternyata begini cara apa namanya kasih makan bebek, antar bebek setiap hari dia harus bawa bendera kayak begini. Tapi kalau pulang gitu semua ikut nggak, ada yang ketinggalan atau gimana? Oh ikut semua ya, bagus toh kalau ada yang ketinggalan mah. Kalau ada yang ketinggalan mah lebih parah lagi. Loh, mereka kemana sana? Ini mereka makan padi-padi ini? Iya. Padi-padi yang ini padi-padi sisa ini. Ini sisanya tapi nggak ada padinya ini. Oh, terus ini apa? Sisanya bebek ya ini. Ya. Ya. Tadi kan udah kuning-kuning. Yang kuning sudah dimakan bebek tadi. Ya. Nah, inilah Cahyono dengan benderanya ini. Bendera kebangsaan, mo. Ya, ini bendera. Bendera untuk menakut-nakuti bebek-bebek ini. Bendera kebangsaan ini. Enggak boleh curi orang ini. Bebek-bebek takut karena bendera ini. Dia tidak boleh makan padi yang masih ini belum dipanen, kalau tidak dimarahin orang, suruh ganti. Tuh, teman-teman bisa lihat bebek-bebeknya itu. Woi, banyak sekali. Inilah kumpulan bebek-bebek. Nah, inilah kumpulan bebek-bebek di tengah sawah. Wes. 3 kilo bebek-bebek di tengah sawah ini. Wes. Bebek-bebek di tengah sawah. Thank you.
kawasan persawahan warga masyarakat Kerajaan Kediwen. Guys, ini bebek-bebek yang berada di tengah sawah. Guys, suasananya keren sekali. Guys, hijau. Langitnya biru. Mantap sekali. Udaranya segar sekali, guys. Inilah kawanan bebek-bebek yang berada di tengah sawah. Bebek-bebeknya lagi parkir, eh. Nah, inilah bebek-bebek. Bebek-bebek sudah kenyang, jadi mereka menikmati suasana udara sejuk pada siang hari ini. Guys, betapa bahagianya mereka ini. Kita lihat bagaimana bebek-bebek ini bahagia.